Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, kalian hari ini bersama-sama dengan mama atau orang tua kalian mungkin duduk bersama untuk perhatikan video yang hari ini kita akan belajar bersama Bu Guru. Nah, hari ini kalian bertemu dengan Bu Ningrum, kita akan berdoa. Sebelum kegiatan, Bu akan mengajak kalian berdoa bersama-sama. Ayo sayang, kita angkat tangannya sama-sama, kita mulai ya. Berdoa, mulai. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina ma'amini. Kita lanjutkan dengan doa mawaddah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pinter, yang soleh solihah, yang sekarang ada di rumah, kalian hari ini mau diajak sama Bu Ningrum. Apa? Kita akan belajar tentang malaikat Allah. Siapa ya yang tahu malaikat ya? Yang pasti malaikat itu adalah ciptaannya Allah, yang dibuat dari cahaya. Nah, yang kita tahu, malaikat itu punya tugas beragam. Ada yang membagi rezeki, ada yang tugas mencabut nyawa, ada yang tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Nah, ada beragam. Nah, makanya yang wajib kita imani atau kita percaya ada 10. Apa saja atau siapa saja itu? Nah, hari ini kita akan belajar. Kalian nanti bisa hafalkan sama mama, sama-sama ya sayang, yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan tepuk ya sayang, biar semuanya hafal. Yuk, tirukan ya di rumah. 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada berapa saya? Ada 10. Bilang lagi ya, ada 10. Ya. Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10. Selamat dihafalkan saya. Nah, anak-anak, hari Rabu kegiatannya yaitu mewarnai botol yang diisi dengan jamu kunyit. Nah, kita warnai dengan kunyit biar seperti jamu. Nah, anak-anak, tugas hari Rabu yang kedua yaitu kegiatannya menulis kata kunyit. K U N Y I T. Kunyit. Diulangi lagi ya, Guru. Kunyit. K U N Y I T. Kunyit. Nah, sekarang kasih contoh Bu Guru. Kalau menulis dari atas, nulis K ya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini coba lihat. Dari atas, nge ke bawah. Kemudian dari bawah, naik ke atas. Nah, ini huruf K. U juga, kalau menulis dibiasakan dari atas. Nah, ya sayang ya, coba lihat caranya.
bukan dari atas. Nge. Dari atas ke bawah. Nah, sekarang I. I ada titiknya atau topi ya sayang ya, biar untuk mengingat-ingat kasih topi ya. Sekarang T, T juga dari atas ke bawah, keluar garis ya. Nah, anak-anak selamat mengerjakan. Semangat ya sayang ya.